Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi salli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana wa bi rahmatika wansur 'alaina khazaina rahmatika kama 'allamtana fi hajatina ilayhi wa la tansana ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah rabbil 'alamin. Para jamaah rahmati Allah, intinya senantiasa kita bersyukur pada Allah segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mana malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, sama-sama menunaikan perintah yang agung yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita dan niatkan itikaf kita sampai isya nanti insyaallah. Surat Al-A'raf ayat 12. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka an la tasjuda idz amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, ma mana'aka an la tasjuda idza amartuk? Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk kamu bersujud ketika kuperintahkan kepadamu? Qala ana khairum minhu. Iblis berkata, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau telah ciptakan aku dari api neraka, sedangkan kau telah ciptakan dia dari tanah. Satu dialog Allah Subhanahu wa taala kepada iblis ketika itu, makhluk yang pertama kali membangkang perintah Allah. Jadi makhluk Allah yang pertama kali membangkang atas perintah Allah namanya iblis, ya. Iblis ini dari kelompok daripada jin, ya. Yang namanya kata alim ulama Ajazil itu namanya. Ajazil. Ketika Allah perintahkan kepada iblis ini dan seluruh penduduk daripada surga ketika itu, itu para malaikat semuanya, mereka bersujud. Para malaikat itu ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk kepada Adam, malaikat melihat daripada siapa yang memerintahkannya, bukan melihat apa yang apa perintahnya itu, tapi siapa yang memerintahkan. Jadi karena Allah yang memerintahkannya, maka malaikat semua bersujud, ya, sebagai bentuk daripada ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujudnya pun bukan sujud lil ibadah, tapi sujud untuk takriman wa ta'dhim, memuliakan, ya, daripada Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan iblis, dia melihat daripada apa bentuk perintahnya, tidak melihat siapa yang memerintahkannya. Sehingga ketika melihat daripada apa yang memerintahkan, itulah menjadikan dirinya ini enggan untuk melakukannya. Kenapa mesti sujud kepada Adam, gitu ya? Walaupun dirinya setiap hari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah. Tapi karena dia melanggar daripada perintah Allah, maka itu yang menjadikan sebab dirinya nanti diusir oleh Allah. Jadi ya. Maka Allah katakan, tanyakan kepada iblis itu, "Ma manakala sudah itu amartu?"
Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk kalian sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu? Kok sampai kamu tidak mau untuk bersujud kepadanya? Maka iblis mengatakan, ya Allah, saya itu lebih baik daripada dirinya. Ya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menganggap dirinya lebih baik. Ya. Itu namanya kesombongan. Kesombongan itu apa? Sombong itu pertama adalah raddul haq, yaitu menolak kebenaran. Ketika Allah perintahkan, dia menolak, namanya sombong. Jadi kalau orang itu menolak perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintahnya Allah, namanya sombong. Gitu ya. Orang enggak sholat, enggak mau sholat tuh, ya sombong namanya. Wong tiap hari manusia ini dicipta oleh Allah. Ya. Dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, kasih sehat oleh Allah, kasih hidup oleh Allah. Terus ada perintah Allah sujud, enggak mau. Itu namanya sombong. Namanya raddul haq. Padahal enggak mau beriman itu sombong. Gitu ya. Wong Allah itu yang menciptakan sebagai Tuhannya. Ya. Diciptakan manusia di muka bumi ini karena kehendaknya Allah. Bukan kehendak orang tua, tapi kehendaknya Allah. Kalau dikehendaki Allah tidak akan tercipta itu, kan begitu? Yang berjalan itu kehendaknya Allah, bukan kehendak orang tua. Orang tua cuma pengen punya anak sendiri aja. Jadi apa? Mana yang jadi ya tidak tahu. Tapi yang berjalan atas kehendaknya Allah. Jadi manusia dicipta oleh Allah, gitu ya? Dijaga, dipelihara, disempurnakan dalam penciptaan itu, dalam kandungan ibunya itu. Kemudian dikeluarkan, terlahir ke bumi itu dengan kudratnya Allah juga. Ya. Kemudian diberikanlah rezeki oleh Allah. Disiapkan oleh Allah rezekinya sebelum dia keluar di permukaan bumi ini. Sudah ada rezekinya. Kalau tadi lewat satu jalan, yaitu plasenta, tali ari-ari, begitu dia keluar, maka sudah berikan daripada jalan rezekinya dua tempat. Gitu ya, dua tempat. Nanti ketika dia sudah disapih, maka jalan rezekinya jauh lebih banyak lagi. Jadi itu. Dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih nikmat, gitu ya. Sampailah menjadi seorang yang pintar, dikasihlah daripada jodohnya. Ya. Dicukupi daripada kehidupan keperluannya. Terus enggak mau nyembah kepada Allah. Enggak mau ibadah kepada Allah, enggak mau taat kepada Allah. Gitu ya. Itu namanya sombong, gitu ya. Kalau ada seorang ibu yang mengandung 9 bulan lamanya dengan susah payah, wahnan ala wahnin, gitu ya, dan susahan, ya, miring tidak jenak, gitu ya, terlentang tidak jenak, apalagi tengkur, ya, kamu ingin apa, gitu ya. Masya Allah, dibawa sana sini. Begitu beratnya ketika melahirkan antara hidup dan mati. Kemudian terus disusui setiap saat, dia nangis susui, tidak siang, tidak malam, tidak pagi, tidak sore. Ketika anaknya menangis, maka disusui oleh ibunya. Ya. Bahkan ibunya pun belum makan untuk menyusui kepada anaknya. Sampailah dia besar, kemudian kasih daripada suapan makanan, disuapin tiap hari. Terus sampailah dia ini bagaimana disekolahkan, dididik, diajari dan seterusnya. Kalau sekiranya sampai tuanya dia ini enggak mengakui ibunya, bagaimana kira-kira? Masya Allah. Itu namanya kesombongan besar, gitu ya.
Maka induk daripada segala dosa itu berawal daripada dua tambah satu. Pertama apa? Kesombongan. Sombongnya menjadikan daripada dosa yang menjadikan daripada amal-amal yang lainnya menjadi rusak. Ya. Ini ya. Ini pangkal dosa. Induk dari segala dosa ini awalnya itu adalah sombong. Gitu ya. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Yang kedua adalah istighfar. Ala ghairihi itu merendahkan pada yang lainnya. Memandang dirinya lebih, memandang lebihnya apa? Hebat. Dan memandang yang lainnya rendah. Ini namanya sombong. Yang kedua adalah yaitu hasad, iri hati, dengki. Ya. Iri hati, dengki. Maka iri hati, dengki ini menyimpan suatu kedendaman, sakit hati yang terus berkepanjangan. Maka iblis itu nanti di ayat berikutnya, karena iri hatinya itulah yang dia akan dendam untuk bagaimana menyesatkan semua manusia. Jadi gitu. Itu kenapa? Karena dendamnya, karena sakit hatinya. Maka manusia pertama kali yang melakukan itu adalah Qabil terhadap Habil. Kenapa sampai dia membunuh saudaranya itu? Karena ada sifat hasad, iri hati. Kenapa dia yang diterima daripada korbannya, bukan korban saya, gitu ya? Sehingga tahu bahwasanya Habil yang berhasil untuk mendapatkan daripada Iklima. Sehingga Iklima ini adalah saudara kandung bersama itu, apa namanya, yang bersama dalam kelahirannya itu. Sedangkan Labida adalah saudara bersama daripada Habil itu. Sedangkan Iklima lebih cantik daripada berawal daripada iri hati, dengki, gitu ya. Terus sampai daripada kisah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu sampai sumpahnya seolah gitu? Salah menyampaikan walantar atau angkal Yahud. Orang Yahudi tidak akan pernah ridho kepadamu, ya. Kepada Islam, orang-orang Islam itu. Kenapa? Karena iri hati, dengki, gitu ya. Walaupun tahu kebenaran, dia akan menolaknya. Nah, sebab iri hati, lalu hanya iri hati, walaupun tahu kebenaran ini yang hak, karena sudah masuk dalam hatinya iri hati, dengki, dia akan menerima. Padahal tahu itu benar ini memang. Tapi karena ada rasa iri hati, dengki, sehingga sudah menutup daripada hatinya. Ini berawal karena iri hati, dengki. Gitu ya. Masya Allah. Sehingga nggak mau kesaingan, ya, nggak mau tersaingi. Ini berawal karena ini ya dengki. Yang ketiga saya tambahkan, daripada induk segala dosa ini berawal dari sombong, iri hati, kemudian ketiga serakah, tamak, gitu ya. Semua ingin dimiliki. Banyak orang itu yang serakah untuk memiliki semuanya. Padahal juga gak dinikmati, gitu ya. Harta yang butuh banyaknya dia cari, gitu ya. Banyaknya dia kumpulkan, banyaknya dia miliki. Padahal juga gak dinikmati. Tambah susah, bikin susah juga dalam itu ya. Nah, tapi nasib serakah, semua mau untuk dikuasai. Ini tiga hal yang menjadikan daripada induk daripada awas segala dosa itu. Karena kesombongannya, sombong, gitu ya. Yang kedua karena iri hati, dengki. Yang ketiga adalah serakah, tamak. Inilah alasan daripada Iblis alaihissalam kenapa tidak mau untuk melaksanakan daripada perintah Allah.
Dia melihat daripada isi perintah, bukan melihat daripada siapa yang memerintahkannya. Ketika orang itu melihat daripada perintahnya, kok begini perintahnya? Kayak begitu. Maka walaupun dia ini orang ahli surga di langit, ketika dia tidak taat kepada Allah, ya diturunkan oleh Allah, ya diusir dari surga. Tapi walaupun kita ahli dunia, ahli bumi, gitu ya, tapi taat kepada Allah, nanti juga akan dibawa ke surga, ya. Apalagi sudah ahli bumi, nggak mau taat lagi kepada Allah, mau kemana lagi, gitu ya? Maka ketika ada orang itu merasa, gitu ya, merasa lebih, ya, merasa pandai, merasa punya, merasa tinggi, merasa kuasa, merasa itu, gitu ya, itu yang menjadikan daripada kesombongan dan juga daripada terjadinya hasad iri hati, gitu ya. Bagus itu pandai merasa dan merasa pandai, gitu ya, pandai merasa. Nah, kalau dia nggak ada apa-apanya, gitu ya, nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kita selalu berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas bimbingan petunjuknya, gitu ya. Qala fahbit famina fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Maka apabila datang sifat itu kepada diri kita, ada rasa kesombongan, ada merasa lebih, gitu ya, maka segera istighfar pada diri kita dan bacalah la haula wa la illa billah. Kan sifat itu mungkin juga terjadi pada diri kita, gitu ya. Kan sifat itu kan sangat lembut. Maka kita kan dalam kita ada sedikit merasa, ya, merasa lebih daripada yang lainnya. Maka segera istighfar dari kita ini. Astagfirullah, la haula wa la illa billah. Ya Allah, saya nggak ada apa-apanya, gitu ya. Kalau tidak kau beri, saya tidak punya apa. Kalau enggak kau berikan petunjuk, maka kita enggak tahu. Kalau pasti akan juga tersesat juga, gitu ya. Maka kita berhajat kepada pertolongan Allah, berhajat daripada petunjuk Allah, ya, berhajat kepada bimbingan Allah. Allah berfirman, fahbit minha, maka turunlah kamu daripadanya atau dari surga. Fama yakunaka an takabbara fiha, maka tidak patut bagimu untuk menyombongkan diri di dalamnya, dalam surga ini. Fakhruj, maka keluarlah. Innaka minas sagirin, sungguhnya engkau termasuk golongan orang-orang yang rendah, hina, kecil, ya. Kalau berada di surga dulunya di langit, Pak, gitu ya. Kalau tidak taat pada Allah, akhirnya juga diusir. Ya. Ketaatan, kepatuhan ini yang penting. Maka apabila kita ahli bumi ini mutaat kepada Allah, walaupun tempatnya di bumi, kita taat patuh kepada Allah, maka juga nanti akan sampai ke surga. Ya. Tapi walaupun tempatnya di surga dulunya, kerja taat juga kan dibuang oleh Allah bumi ini. Nah, ketika di bumi Allah uji manusia ini taat patuh apa tidak, gitu ya. Taat dan kembali ke surga, kalau nggak taat ya nanti akan kembali ke neraka, gitu ya. Maka Imam Ats-Tsauri, Surah Ats-Tsauri mengatakan, maka dua dosa yang sulit untuk diampuni oleh Allah itu adalah sombong, kedua adalah hasad, iri hati. Ini sulit diampuni oleh Allah.
Karena ini dosa yang dilakukan oleh iblis. Sedangkan dosa yang dilakukan oleh Adam itu adalah nafsu. Ya, nafsu. Maka dosa yang ditimbulkan karena nafsu ini mudah diampuni apabila dia menyadari dan segera mohon ampun kepada Allah. Dosa ditimbulkan karena nafsu ini mudah disadari karena nampak gitu loh. Kadang orang mencuri, orang berjudi, orang mabuk, orang berzina. Ini kan dosa-dosa yang nampak gitu. Dan itu mudah disadari, ya Allah, saya banyak dosa, banyak kesalahan ya. Nah, sedangkan sombong dan hasad ini enggak nampak gitu ya. Enggak seberapa nampak, oleh dirinya enggak terasa. Kalau dirinya sombong enggak terasa gitu. Kalau rasa hebat, rasa kuat, rasa apa itu enggak terasa dirinya itu kan juga begitu, gitu ya. Maka banyak-banyak istighfar dan baca lafal quwata illa billah. Ya. Kita berlindung kepada Allah yang bersifat sifat semua itu. Ya. Karena sombong itu hanya miliknya Allah, pakaiannya Allah. Jadi ya, Allah yang punya sifat al-mutakabbir, yang lainnya enggak perlu. Sifat mutakabbir hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifat namanya sifat jalaliahnya Allah. Gitu ya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka iblis mengatakan, qala, bukan mohon ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah kemudian bertobat, tidak. Tetapi apa? Dia menerima hal itu, seolah menantang kepada Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, berikanlah aku tangguh ya Allah sampai hari nanti kiamat ketika dibangkitkan. Jadi tidak mau ampun, gitu ya. Seolah apa? Menantang. Ya udah enggak apa-apa. Jadi gitu. Enggak apa-apa. Gitu ya. Boleh saya keluar dari surga? Enggak apa-apa, saya terima. Tapi saya minta masa waktu hidup sampai hari kiamat. Masyaallah, ya. Jadi ini iblis pertama itu Pak, sampai sekarang masih ada. Ya gitu ya. Kenapa? Karena nanti matinya sampai hari kiamat, hari kiamat. Ya. Kasih waksa, kasih waktu. Gitu ya. Jadi kalau sekiranya iblis dan seluruh pengikutnya itu hidupnya sampai hari kiamat, kalau sekiranya lama siatlah, lumayan agak lama. Kalau bersenang-senang agak lama itu. Gitu ya. Yang bodoh ini manusia. Umurnya cuma 70 tahunan, gitu ya. Nah, terus dia ikut setan gitu. Ikut iblis kan rugi betul itu. Senang tidak lama masanya, waktunya enggak lama, 60-70 tahun, setelah itu dia selesai udah. Kalau iblis masih agak lumayan dikit. Kalau bersenang-senang sampai nanti hari kiamat. Kalau dihitung-hitung gitu. Tetapi masa dunia itu dibanding akhirat Pak enggak ada apa-apanya. Gitu ya. Kalau sehari akhirat dibandingkan dunia 1000 tahun. Katakanlah selama-lamanya orang itu di dunia berapa lama kira-kira? Kan begitu. Dibandingkan akhirat cuma berapa hari kira-kira? Ya, apalagi cuma 60-70 tahun Pak. Gitu ya. Itu karena nggak ada satu jam itu, nggak ada satu jam. Makanya dalam ayat yang lain itu dalam surah An-Nasiat itu ka'annahum yauma yarunaha lam yalbathu illa syiatan au duha. Seolah-olah orang itu merasakan di dunia itu cuma sejenak, sebentar saja, seperti masa waktu di pagi hari sejenak atau di waktu sore sejenak saja. Di dunia sebentar ketemu gitu ya, berkenalan dengan beberapa orang gitu ya yang kita kenal di dunia ini, setelah itu sudah tinggalkan. Ya. Maka seperti kisah ketika zaman Nabi Musa alaihissalam,
Dan seorang pemuda meninggal dunia, ibunya menangis sedih karena belum banyak amal kebaikan yang dilakukannya, ya, karena masih muda, rasanya begitu. Tanya oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai ibu, umur berapa anak? Wahai Nabi Musa, anakku baru umur 200 tahun. Baru 200 tahun, gitu ya. Rasanya belum banyak amal kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu. Dia sudah meninggal dunia, jadi gitu. Maka Nabi Musa, wahai ibu, nanti ada orang, ada umat akhir zaman, umurnya cuma 60-70 tahun saja. Hah? Kaget. 60-70 tahun saja. Kalau sekiranya aku hidup bisa masa itu, maka habis apa? Aku habiskan waktu ku hanya untuk taat ibadah kepada Allah saja sudahlah, enggak ada yang lain-lainnya lagi sudah. Jadi gitu. Jadi betul-betul orang itu akan merasakan ketika orang meninggal itu dunia itu benar-benar menipu gitu. Terasanya dunia menipu itu nanti ketika orang sudah meninggal. Jadi gitu. Ternyata enggak ada apa-apanya. Yang nantang yang tadinya itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting sekali, ternyata enggak ada apa-apanya. Jadi gitu. Kalau itu tidak didasari niat ibadah kepada Allah. Terlihat menghabiskan waktunya selama berjam-jam itu kalau tidaklah diniati untuk ibadah kepada Allah, ya benar-benar nipu saja. Akan niatkan dalam setiap kegiatan, setiap aktivitas itu bagaimana niatkan karena Allah. Ya. Qala innaka minal mundzirin. Kata Allah, ya. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberikan tangguh oleh Allah. Dikasih masa waktu. Gitu ya, sampai masa nanti hari ya, hari kiamat. Allah kabulkan permintaannya. Allah ijabah daripada keinginannya. Yaudah enggak apa-apa. Kupanjangkan umurmu setelah begitu. Kuberikan masa waktu kamu sampai hari kiamat. Enggak mati-mati. Gitu ya, masya Allah. Maka kalau kita lihat seperti Fir'aun lah, yang dikasih oleh Allah ratusan tahun di masa Nabi Musa Islam itu ratusan tahun, jadi raja, kaya raya, mulia terhormat dibandingkan manusia, gitu ya. Tapi datangkan kepada Allah. Sekarang sudah berakhir, Pak. Ya, sekarang sudah berakhir. Kerajaannya sudah musnah, kekayaannya sudah binasa, gitu ya. Kesenangannya sudah berakhir. Kira-kira sekarang bagaimana nasibnya dia? Gitu ya. Itu ratusan tahun lumayanlah, lumayan sedikit lah kalau dibanding-banding daripada umat akhir zaman ini. Sekitar 400-500 tahun lah umurnya kira-kira begitu. Senang-senang hidupnya agak sedikit lama. Tapi walaupun segitu, sekarang udah gak ada, udah berakhir, sudah senengan itu. Kegembiraan itu sudah berakhir. Gitu ya. Udah ludes semuanya kekayaannya. Kerajaannya sudah hancur. Gitu ya. Maka apabila kita umat akhir zaman itu contoh 70 tahun umpamanya. Ya lebih juga gak lama, gak banyak itu. Katakanlah 80 tahun ya, Pak. Gitu ya. Terus gak taat, berakhir, selesai. Masalah ruginya cuma sejenak sebentar. Gitu ya, menikmati dunia ini. Kenikmatan akhir menjadi taruhan hanya sekedar menikmati kesenangan di dunia sebentar ini. Kan rugi betul itu. Gitu ya. Qala fa bima aghwaytani la qudanna lahum siratakal mustaqim. Qala, iblis berkata atau bersumpah kata begitu isinya intinya ini. Fa bima aghwaytani, maka sebagaimana kau telah sesatkan aku, kata iblis, lakudanna, sungguh akan aku halangi lahum, bagi mereka manusia itu, siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah setan, Pak. Dan menjadi komitmen sumpahnya, ya, karena merasa dirinya lah golongan orang-orang yang disesatkan, tidak mau sendirian.
Sumpahnya apa? Sungguh benar-benar. La udanna. Ini kalam taukidnya gitu ya. Pakai lam taukidnya, pakai non taukid belakang. La udanna dua double. Sungguh benar-benar akan aku halangi manusia itu dari jalan yang lurus. Itu sumpahnya begitu. Akan dibelokkan, akan disesatkan dengan berbagai macam jalan-jalan. Ya gak bisa dengan cara yang kasar, cara yang lembut juga. Pelan-pelan, ya. Seolah yang dilakukan itu benar, seolah dirinya ini ibadah, seolah dia ini taat. Jadi begitu. Ya, masya Allah. Ini bentuknya syaitan tuh gitu, gitu ya. Karena dia tidak mau sendirian di neraka, dia akan ngajak manusia sebanyak-banyaknya menjadi kawannya nanti di neraka. Begitu. Orang maksiat terus sendiri juga gak enak, gitu ya. Kalau banyak dia enak, nah, gitu ya. Jadi gitu. Orang konser terus sendiri gak enak, Pak. Konser gitu bagus dia, terus gak ada apa namanya penontonnya, ya gak semangat gitu ya. Lebih penontonnya kan semangat, ya kan ya, kan begitu. Maka orang al-haq itu juga harus begitu, gitu ya. Jangan taat sendiri ya, gitu ya. Maka bagaimana juga ajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk surga jangan sendirian, bareng-bareng banyak ramai-ramai gitu. Enak Pak gitu. Orang datang ke undangan, dia sendirian saja. Sendirian saja, enggak ada teman sama sekali, sendiri. Di dalam itu memang banyak orang juga, tapi satu pun enggak ada yang kenal. Gitu ya. Enggak ada yang dikenal sama sekali. Walaupun makan enak Pak sendirian. Tolak enggak ada yang kenal, mau ngomong sama siapa gitu. Enak enggak kira-kira? Enggak enak. Tapi kalau orang itu sama-sama Pak gitu ya, ini enak gitu ya, rombongan undangan banyak teman-teman kita di situ kan enak ngobrol-ngobrol ya kan, ya enak. Nah gitu ya. Maka orang itu lo masuk surga sendirian itu namanya egois Pak gitu ya, egois gitu ya. Nah, masa enak kok sendirian gitu ya. Nah, enak aja bareng-bareng yang lainnya, makan kan bareng-bareng enak juga. Makan sendirian tuh biasanya kurang nikmat biasanya kan gitu ya. Makan bersama-sama kan jadi enak gitu ya. Apapun makanannya gitu ya. Apalagi dimakan enak beneran gitu ya, masya Allah. Dan baik teman-teman yang lainnya, itu semangat gitu. Sudah begitu gitu ya. Maka orang yang paling senang nanti di akhir adalah orang yang paling banyak membawa orang ke dalam surga gitu ya. Wah ramai gitu ya. Senang gitu. Maka banyak kita bawa orang-orang untuk menuju surga. Kenapa? Karena setan telah bersumpah juga akan membawa manusia sebanyak-banyaknya juga menjadi ahli neraka. Jadi gitu. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ. Kemudian akan kudatangi mereka. Sungguh akan kudatangi mereka. Min baina dihim. Dari arah depannya. Depan mereka. Min khalfihim. Dari arah belakang mereka. Wan aimanihim. Dari arah kanan mereka. Wan syamailihim. Dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka. Orang-orang yang bersyukur. Ini sumpah syaitan. Gitu ya. Pertama apa? Akan dihalangi dari jalan yang lurus, akan dibelokkan gitu ya oleh setan. Dan yang kedua apa? Akan didatangi setiap manusia itu, didatangi oleh setan itu dari arah depannya, arah belakangnya, kanan kirinya. Ya. Pokoknya tidak ada arah manapun gitu ya, kecuali akan datang oleh setan. Kata ulama tinggal satu, Pak. Ya, itu ke atas. Gitu ya. Artinya apa? Untuk selamat daripada setan itu, satu-satunya jalan adalah apa? Minta pertolongan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Hanya itu saja. Gitu ya. Kata orang alim,
kalau ada anjing galak itu akan menyerangmu. Beli kalau anjingnya banyak pak, satu aja gitu ya, menghadapinya juga bisa kewalahan gitu. Jangan dilawan, walaupun mungkin bisa menang, walaupun mungkin bisa menang. Setidaknya kalau engkau menang, paling tidak kau kena cakaran atau gigitannya, kan begitu. Tapi kalau kau panggil yang punya, gitu ya, kau akan selamat, gitu ya, dan kau akan enak, nggak akan gigit, nggak akan kena daripada hukumnya. Bagaimanapun juga, setan itu kan miliknya Allah juga. Tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak kehendaki. Tidak Allah izinkan. Maka apa? Tentu menurut ya Allah, saya lemah ya Allah. Saya tahu ya Allah, setan ini pandai menggoda. Gitu ya. Saya takut akan tergelincir daripada godaannya ya Allah. Maka ingatlah kami kepada godaan setan. Jadi begitu. Dan setan itu akan datang kepada siapa saja pak. Tidak hanya kepada orang-orang awam seperti kita, sampai orang-orang yang alim-alim pun juga didatangi oleh setan juga. Gitu ya. Dulu ada namanya Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama besar di zamannya. Gitu ya. Sehingga begitu tinggi ilmunya itu, diceritakan murid-muridnya itu 300 lebih itu kalau belajar di awang-awang gitu ya. Masya Allah. Bal'am bin Ba'urah gitu ya, ulama besar. Tapi ketika dikirim ke negeri Madian gitu ya, untuk membawa daripada agama ke sana, ditawari sama Raja Madian. Udah, kamu sini ya, saya terima. Bagaimana kalau kamu jadi pejabat di sini? Bagaimana kalau kamu saya berikan daripada gaji yang besar di sini? Gitu ya. Tapi tinggalkan daripada agama yang dibawa oleh Musa itu. Ditinggalkan tuh pak, agama yang Musa ditinggalkan. Akhirnya pak ikut daripada Raja Madian, gitu ya. Dia menjadi pejabat tinggi di tempat itu, gitu ya. Kehidupannya tentu gajinya besar. Ini belum besar kayak itu, ya. Terkena juga. Jadi bukan orang awam seperti kita saja gitu ya. Sama orang-orang yang kelas tinggi pun juga tidak lepas daripada godaan setan. Maka semua kita ini harus senantiasa mohon perlindungan kepada Allah. Tidak akan bisa terhindar daripada godaan setan. Selalu akan digoda oleh setan. Tapi selalu minta juga perlindungan kepada gitu ya. Kanan kiri pak, gitu ya. Dari pekerjaan, dari keluarga, dari saudara, dari tetangga, macam-macam godaannya itu, melewatinya dari kanan kiri, depan belakang itu artinya apa? Dari berbagai macam sisi gitu. Artinya apa? Bisa setan masuk daripada keluarganya, gitu ya, kepada istrinya, anak-anaknya, dari apa namanya keluarganya, gitu ya, kaum kerabatnya. Dari tetangganya, dari siapa saja, gitu ya. Masya Allah, godaan-godaan itu untuk menyesatkan ibadah seseorang. Sehingga apa? Kata setan, sehingga engkau tak mendapati mereka ya Allah sebagai orang-orang bersyukur kepada-Mu. Ya, arti apa? Banyak didapati orang-orang yang tidak mau taat untuk kepada Allah. Kalau sekiranya dia amal pun kadang enggak ikhlas. Masya Allah. Mari katakan kata Ibnu Qayyim itu, Ibnu Qayyim ini, kalau orang itu beramal tidak ikhlas dan tidak tunduk dalam amalnya, maka bagian sebagaimana orang musafir yang memenuhi daripada karungnya dengan pasir, maka hanya sekedar memberatkan daripada bawaannya dan enggak memberi manfaat apa-apa. Jadi, Masya Allah. Tapi kalau niatnya memang betul lurus ikhlas, gitu ya. Tadi katakan oleh Imam Ibnu Barok katakan bahwasanya apa? Ruba amalin shaghirin tu'adzimuhu an-niyyah. Betapa banyak amal yang nampaknya kecil tapi karena bagusnya niat menjadi besar amal itu.
baru ba'amrin kabirin ya tusawiruhu annya. Dan betapa banyak sebagaimana amal yang nampak besar tapi karena salah niat ya maka bisa menjadi kecil ya. Penting niat dan keikhlasan itu bersama dengan dirinya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing, dituntun gitu ya, dididik kita ini dalam agama ini sehingga kita diterima iman Islam kita nanti dan amal kebaikan kita dan diampuni segala kesalahan kita. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.